Okay, assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam One Share Channel ya. Okay guys, hari ni aku nak buat kelainan sikit. Aku nak share dengan korang mengenai resipi masakan, iaitu aku nak buat kek batik. Okay, first aku akan cerita bahan-bahan dia dulu. Okay, yang pertama, of course kita akan ada biskut Mary. Yang kedua, kita ada es krim vanila. Serbuk koko. Kita akan guna susu. Margarin ataupun boleh guna mentega. Kita kena ada Milo. Okey, lepas tu kita akan guna gula. Kita akan guna secawan air. And last, kita ada kena ada telur. Okey. Bahan yang buat eksperimen sekarang ialah kita nak mix Oreo. Of course kita kena ada Oreo. Okey guys, tu antara bahan-bahan dia. Okey guys, jom kita tengok cara buat dia. Okey guys, first aku akan menjadikan biskut Mary ni. Kita patah-patahkan je biskut Mary ni ya. Patah tiga macam tu je. Okey, lambat guys, mari kita buat magic. Okey guys, biskut Mary kita dah siap. So, kita menyediakan bahan-bahan lain ya. Okay guys, first aku masukkan margarin ataupun korang boleh guna mentega. Okay, untuk dia punya sukatan dia aku dah tulis di dekat di description ya. So korang boleh baca di sana. Okay, sekali lagi aku beritahu ya, untuk sukatan dia korang boleh tengok di ataupun baca di, dekat description ya. Sebab di situ aku dah tulis dah dia, berapa dia punya sukatan dia semua. Okay guys, ini untuk mentega ya. Okay, lepas tu kita masukkan susu. Susu kita masukkan sedikit es krim vanila. Kita boleh masukkan Milo. Okay guys, lepas tu kita masukkan serbuk koko. Okey, sekali lagi aku beritahu ya. Untuk sukatan dia korang boleh baca dekat di description. Lepas tu masukkan telur. Okey, sebelum tu untuk tip ya. Sebelum korang menggunakan telur ni, pastikan telur yang korang beli tu dibasuh dahulu ya, baru korang boleh guna. Bukan apa, untuk orang cakap untuk jaga kebersihan ya. Basuh dulu punya telur ni ya. Okey, sebelum tu lupa kita masukkan gula eh. Okey.
So semua bahan dah kita dah masukkan. Jadinya bolehlah kita letak atas api dan panaskan. Kacau bahan ini hingga sebati ya. Okey guys, lepas kita letak atas dapur. Pastikan guna api yang perlahan ya. Kita kacau semua bahan ini biar sebati. Okey guys, sebelum terlupa, kita masukkan satu cawan air. Function air ni ialah untuk bagi memudahkan bahan-bahan ni sebati ya. Nampak? Gunakan satu cawan air. Kacau sebab sebati. Okey guys, tips seterusnya untuk menyediakan kek batik yang sedap ni. Pastikan korang kacau ni, betul-betul kacau, jangan tinggal ya. Sebab apa? Kita tak nak bahan-bahan ni ada yang cakap tak sebati, jadi berketul-ketul. So korang kacau je dengan api yang perlahan. Maksud aku api yang perlahan ni adalah api yang tak terlampau, cakap tak terlalu tinggi, tak terlalu kecil ya, sederhana. Sebab apa? Kalau api terlalu besar ni aku takut badan ni dah kering, masa aku dah pekat tapi bahan tu tak larut lagi. Tu pentingnya penjagaan api ni. So kita kacau dengan penuh kasih sayang ya. Okey guys, sebenarnya dia ada satu cara ya. Maksud aku, sebelum korang letak atas api ni, letak atas dapur ni, korang boleh je teruskan masuk satu cawan air. Korang kacau dulu bagi bahan ni sebati, dia campur elok semua ni. Dah bila dah sebati, dah campur elok semua ni, barulah korang boleh panaskan atas api ya. Tu cara kedua. Boleh je mana-mana cara korang nak guna. Yang penting, biar barang ni, biar bahan ni sebati. Tak ada yang ketul-ketul. Barulah kek tu kita makan sedap. Okay guys, nampaknya bahan-bahan ni yang dah juga dah sebati. So, kita kacau sehingga dia pekat sikit ya. Okay guys, nampaknya bahan dah pekat ni ya. So, bolehlah kita masukkan biskut Mary ya. Sebati ya. Okay guys, hari ini aku guna 2 pieces
ada masak gula. Dua ni lah. Yang satu yang biasa, yang satu lagi nak guna yang coklat ni. Kacau sangat berhati. Okay, bila korang dah masukkan biskut Mary ni, korang boleh matikan api . Matikan api, kasi gaulkan dia. Okay guys, tip untuk seterusnya. Di sini penting ya, semasa korang patahkan biskut Mary tu, aku tak nak korang patahkan terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sebab apa? Kalau korang patahkan biskut Mary tu terlalu kecil, ha ni, masa korang gaul ni, biskut tu akan hancur. Kalau dia terlalu besar pun tak boleh . Okey guys, nampaknya dah siap gaul semua ni. Bolehlah kita masukkan pindahkan bahan ni ke dalam bekas dia. Okey guys, aku dah masukkan bahan tadi ke dalam bekas. Terus ni aku letak dulu separuh. Sebab apa? Untuk tengah ni, aku akan masukkan biskut Oreo. Biskut Oreo ni kita patahkan dua je. Biskut Oreo ni tepulah kepada korang. Maksud aku, kalau korang nak buang dia punya krim kat tengah ni pun boleh, nak masukkan bersama pun boleh. Macam aku ni, aku masukkan semua sekali. Buang macam membazir pula . Okay, kita tambahkan balik biskut Mary kita ni. Okay guys, kalau boleh jangan terlalu tebal . Sebab apa? Kalau terlalu tebal ni tak cantik . Bila korang potong tu. So biar ni pinipin macam ni . Ataupun tak terlalu tebal lah. So lepas korang masuk macam ni, aku nak korang tekan bagi mampat kek ni . Okay guys, selepas korang dah tekan mampat kek batik korang ni, so kek batik korang dah siap. Sekarang ni aku nak hias kek batik aku ni, aku nak letak topping di atas ni, aku nak menggunakan Oreo yang dah hancur. Okay, Oreo yang dah hancur ni korang boleh dapatkan di kedai ataupun supermarket, memang dah ada jual . Selain kalau korang, macam kalau korang, kalau korang tak nak guna Oreo yang macam ni, korang boleh guna coklat rice ataupun korang boleh gunakan coklat chip. Untuk hiasan bahagian atas . Okay guys, selepas korang siap letak topping dia ni, korang perlu tekan sekali lagi topping dia. Supaya apa? Supaya dia melekat dengan kek batik tu. Okay, so selamat mencuba resipi baru daripada aku ni, kek batik mie Oreo. Okay, apa-apa korang boleh baca di description. Ataupun kalau korang ada idea yang lebih menarik, korang boleh kongsi dengan aku di ruang komen. Okay, selamat mencuba resipi kek batik mie Oreo. Jumpa lagi di dalam channel One Share Channel, satu perkongsian, satu pembelajaran. Assalamualaikum guys. Okay, gua ciao dulu.